Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Sektis Garden. Kali ini kita akan memanen kangkung. Ini sudah waktunya dipanen ini. Tanaman di atas teras rumah. Yang ini adalah semen selada jenis Bohemia. Yang ini kemarin pindah semai tapi terlambat, sudah besar-besar dari semai dipindah ke sini. Tidak banyak sob kangkungnya, tapi lumayan nanti untuk menu buka puasa. Kebetulan saat ini adalah bulan Ramadan. Nanti kita berbuka dengan sayur kangkung. Ini semean pak choy sob, yang kemarin sudah kita petik. Oke sob, langsung saja kita petik sob. Kita pocong-pocong, kita pocong-pocong pakai gunting. Oke sob, kita pocong-pocong. Bisa lebih dekat. Kalau kita potong di sini sob, nanti beberapa hari akan tumbuh tunas lagi di sini. Ini bakal tunasnya sudah ada atau ini sudah lumayan. Nanti beberapa hari bisa tumbuh besar lagi. Kita pocong lagi, kita masak lagi. Sob, segar sekali sob. Ini kemarin beli bibitnya katanya kangkung Lombok, kangkung dari Lombok. Sepertinya enak ini sob. Thank you.
Sob, kita kemarin nanamnya pakai media robol. Ini kotak kita potong-potong segini, Sob. Sebetulnya kemarin setiap robol kita isi 6. Cuman ya memang ada yang tumbuh 6, ada yang tumbuh 4. Macam-macam, Sob. Ini hasilnya. Kita panen segini toh, hasilnya sudah. Ini kalau dimakan udah kebanyakan ini, Sob. Udah banyak sekali, Sob. Yang sana mungkin kita petik besok lagi. Karena ini pun nanti kalau dimasak udah kebanyakan. Kita cuma petik segini aja. Hasilnya sudah segini. Oke, Sob. Selamat beraktivitas. Kita siapkan menu buka puasa nanti sore dengan cakangkung. Terima kasih sudah menonton di channel kami Sepis Garden. Inilah hobi kita, hobi berkebun. Kita tanam, kita nikmati hasilnya. Yang penting non pestisida, kita makan tanaman kita sendiri, insya Allah sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.